Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Jun, dan kali ini saya mau review binokuler lagi ya guys. Tapi kali ini binokuler yang berkualitas ya. Dan ini dia. Binokuler ini baru saja saya beli di Java Indotech, karena Java Indotech adalah distributor resmi berbagai macam teleskop dan binokuler langganan saya, yang pastinya dengan garansi resmi selama 2 tahun. Seperti biasa, link pembelian saya letakkan di deskripsi ya guys. Karena binokuler ini base elektron, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi speknya. Di sini tertulis 7x35, berarti sudah benar-benar pembesarannya 7 kali dengan apertur 35 mm. No tipu-tipu ya guys, dan materialnya pun sudah pasti oke punya. Dan binokuler ini juga cocok buat Anda yang masih pemula, karena harganya pas di kantong. Kita lihat dulu penampakan kardusnya, ya di sini berwarna hitam, dan hitam itu macho. Up close G2 7x35 poro binokuler model 71250, dan di sini ada tulisan jumeles ya. Jumeles ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah teropong. Ada beberapa icon di bagian bawah kardus yang menandakan bahwa binokuler ini cocok untuk birding, traveling ke gunung, berburu, dan menonton pertandingan. Dan di bagian samping ini tertulis sudah water resistant loh guys. Nah, seperti apa detail-detailnya? Mari kita buka segel. Nah, di dalam kardusnya ini guys, wah ada sebuah plastik. Wah, ternyata di dalam kardusnya ini ada spon penahan juga ya. Jadi selama pengiriman pasti aman guys. Oke, saya buka plastiknya. Wah, ini dia manual instruction Upless G2. Buat teman-teman yang ingin lihat, silakan di pause saja videonya. Dan mohon perhatian buat teman-teman semuanya, jangan menggunakan binokuler ini untuk melihat ke matahari secara langsung, karena dapat menyebabkan anggota tubuh Anda terbakar hingga kebutaan permanen pada mata Anda. Oke, saya keluarkan dari plastiknya ya. Di tasnya ini ada tali, sehingga memudahkan jika mau dibawa-bawa ya. Dan di talinya ini juga sudah ada ring adjuster, jadi bisa diubah ukurannya sesuai keinginan kalian. Dan wih, lihat guys, ada logo Celestron di tasnya, jadi lumayan membuat Anda gaya ketika membawa ini di ruangan publik. Bahannya kain tas dengan perekat velcro, dan sudah ada busa tipis di bagian dalamnya, sehingga aman dari guncangan ketika dibawa-bawa maupun ketika Anda meletakkan di atas meja, ini aman dari benturan. Lalu juga ada lens cloth untuk membersihkan lensa binokuler, dan juga ada tali neck strap. Ya, nanti kita akan coba pasang tali neck strapnya ya. Oke, ini teropongnya, dan saya buka lagi plastiknya ya. Ternyata di dalam plastik sudah ada silika gel, sehingga aman dari jamur ketika dalam penyimpanan. Sekarang kita bahas binokulernya ya. Dari pabrikan ini cuma satu aja pilihan warnanya, berwarna hitam. Dan menurut spesifikasinya, binokuler ini sudah terbuat dari material aluminium yang kokoh. Jadi ini barrel bridge dan eyepiece bridge juga sudah terbuat dari bahan aluminium. Jadi ini sudah kuat pol ya materialnya. Kita coba tempel magnet, dan nggak nempel ya magnetnya. Dan bahan aluminium ini menyambung hingga ke bagian barel binokuler sebelah sini ya. Dan ini sudah dilapisi dengan rubber soft touch, sehingga terasa lebih mewah dan nyaman di genggaman tangan kalian. Dan ini nih yang saya suka dari binokuler ini. Di bagian belakang binokuler ada sebuah fingerage dengan tekstur yang agak kasar. Ini untuk jempol kalian ya, dan di bagian depan juga ada fingerage untuk jari telunjuk, sehingga ini anti slip ketika kalian memegang binokuler ini. Mari kita lihat lebih seksama lagi di bagian karetnya. Karet-karetnya ini dipasang dengan sangat rapi, dengan lem yang rapi juga, sehingga tidak ada lem yang blober-blober keluar, juga tidak ada bagian yang menggelembung, udara yang terjebak di bagian dalam karet itu tidak ada. Ini sangat rapi dan presisi sekali pengaplikasiannya ya, sempurna. Lalu ada logo Celestron emboss di kedua sisi barel dengan warna satin silver. Wuh, sangar! Mari kita lihat bagian model parameternya. Upless G2 7x35. Dan ini no tipu-tipu ya guys, pembesarannya benar-benar 7 kali. Sekarang saya akan buka bagian lenscape-nya. Dan ini saya ukur, ternyata benar-benar berukuran 35 mm yang sudah multi-coated optics.
Jadi ini lapisan coatingnya sudah lebih dari satu ya. Ini memang kalau kita lihat di pantulan sinar, ini ada warna hijau, ada biru juga ya. Yang diklaim ini akan meningkatkan transmisi cahaya untuk menghasilkan gambar yang lebih terang dan tajam dengan kontras tinggi. Dengan angular field of view 9,2 derajat dan linear field of view 483 kaki pada 1000 yard atau 161 meter pada 1000 meter. Dan untuk prismanya ini sudah tipe Puro BK7 ya guys. Sekarang saya akan buka bagian eyepiece cap-nya, dan di eyepiece bagian kanan ini tidak ada tuasnya karena ini binokulernya tipe fix ya, bukan tipe zoom. Jadi memang nggak bisa zoom in dan zoom out. Kalau kalian ingin gambarnya lebih besar ya kalian yang maju mendekati ke objek. Dan di eyepiece sebelah kanan sudah dibenamkan sebuah diopter. Ini merupakan standar binokuler, harus ada diopternya untuk menyesuaikan jika mata kanan dan mata kiri kalian minusnya tidak sama. Dan diopternya ini berada di range minus 4 hingga plus 8. Eyepiece-nya berukuran 15 mm dengan coating berwarna biru dan sudah ada rubber eyeshield agar terhindar dari flare saat pengamatan. Nah, dari pabrikannya ini tidak ada keterangan focal length dari binokuler ini berapa, tapi jika melihat dari pembesarannya yang 7 kali dan ukuran eyepiece 15 mm, maka focal length dari binokuler ini adalah 105 mm. Nah, untuk pupillary distance, ya ini adalah jarak antara pupil mata kanan dan pupil mata kiri kalian. Pupillary distance dari binokuler ini adalah yang terdekatnya 56 mm dan yang terlebar adalah 72 mm. Untuk exit pupilnya, karena aperture 35 mm dan pembesaran 7 kali, maka 35 dibagi 7 adalah exit pupil 5 mm. Angka yang sangat bagus. Karena angka 5 ini berarti dapat menghasilkan gambar yang cerah saat digunakan pada malam hari. Eye relief-nya 13 mm, jadi ini memang dirancang bisa digunakan juga buat kalian yang memakai kacamata. Nah, ada sebuah cara buat Anda pemakai kacamata jika merasa ribet dengan adanya rubber eye shield ini ya guys. Jadi ini rubber eye shield-nya bisa dilipat seperti ini. Kita lanjut ke bagian central focusing wheel. Ini bertujuan untuk mengatur fokusnya binokuler dengan jarak fokus terdekatnya adalah 4 meter dari binokuler. Materialnya sudah bagus ya, ini ada bahan rubbernya juga dan terasa smooth saat diputar. Dan engsel barelnya ini juga terasa smooth saat dibuka tutup ya guys. Di bagian tengah barrel bridge ada sebuah tripod interface. Silakan dibuka dengan cara diputar ke kiri ya, ini untuk dipasang sebuah tripod adapter agar bisa dipasang ke tripod. Tapi tripod adapter ini dijual terpisah ya guys, teman-teman juga bisa membeli di Javaindotex, link akan saya sertakan di deskripsi ya. Sekarang saatnya saya memasang neck strap binokuler. Nah, untuk pemasangan neck strap ini biasanya kan masuknya cuma 2 kali. Kalau saya, pemasangannya ini masuknya sampai 3 kali, jadi lebih kuat dan lebih aman, guys. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk kalibrasi dioptri. Caranya adalah dengan mencari sebuah objek yang ada di sekitar kalian. Saya menggunakan objek penangkal petir ya guys. Nah, yang pertama, lebarkan binokuler sesuai dengan jarak kedua pupil mata kalian. Lalu tutup lensa kanan binokuler kalian dengan tangan. Dan dengan menggunakan lensa binokuler sebelah kiri, silakan kalian sesuaikan fokusnya dengan memutar central focusing wheel. Jika sudah, sekarang gantian silakan tutup lensa binokuler sebelah kiri dan menggunakan lensa binokuler sebelah kanan, silakan kalian fokuskan gambar dengan cara memutar bagian diopter. Oke, seperti ini. Jika sudah fokus, sekarang binokuler ini sudah terkalibrasi dengan baik. Buat teman-teman yang ingin memasang smartphone ke binokuler ini, juga bisa membeli smartphone adapter di Javaindotex, link saya sertakan di deskripsi juga. Dan untuk pengamatannya akan saya sertakan di akhir video dan bagaimana komentar saya tentang binokuler ini. Untuk bagian scope depannya ini memang ya terasa pendek dan mini ya guys. Ini memang cocok untuk Anda yang suka hal-hal yang kecil, praktis, dan ringkas sehingga mudah dibawa-bawa. Bobotnya juga sangat ringan sekali. Binokuler dan neck strap beratnya adalah 650 gram dan ketika ditambahkan sebuah tas beratnya jadi 700 gram. Cocok dibawa saat seru-seruan traveling sama teman-teman. Materialnya kokoh, bagian barrel bridge-nya sudah terbuat dari bahan logam,
Epis bridge-nya juga terbuat dari bahan logam, engselnya juga kuat, sehingga ini aman sekali. Kalian tidak perlu khawatir patah saat menggunakan binokuler ini. Mau buka tutup gimana pun ini tetap aman ya guys. Dan binokuler ini sudah water resistant loh. Nah, di luar sana ada yang bilang kalau binokuler 7x35 adalah binokuler wide angle. Ya, memang sih sebenarnya pembesaran 7 kali ini tidak terlalu besar. Cocok sih kalau disebut dengan binokuler wide angle. Nah, itulah kelebihan dari binokuler ini. Karena dia wide angle, jadi pengoperasiannya lebih mudah, mencari objeknya juga lebih gampang, getaran tangan juga tidak terlalu terasa, dan menariknya lagi, karena binokuler ini adalah wide angle, ketika ingin memotret menggunakan smartphone, kalian juga bisa tanpa menggunakan smartphone adapter. Cukup tempelkan smartphone ke eyepiece seperti ini, kalian sudah bisa memotret. Menarik bukan? Dan bagaimana dengan efek distorsi yang ditimbulkan oleh binokuler ini? Ada, tapi sangat minim sekali dan ini masih di batas wajar ya guys. Bahkan lensa kamera saya pun yang harganya mahal juga masih ada efek distorsinya. Dan di bagian dalam barel binokuler ini juga masih belum ada isi nitrogennya. Ya nanti kalau ada isi nitrogennya malah jadi mahal ya harganya. Untuk microfiber cloth-nya ini bahannya standar ya, tidak terlalu halus, tapi ini masih oke sih daripada binokuler yang sebelum-sebelumnya, masih bisa digunakan. Meskipun saya sendiri sebenarnya lebih suka menggunakan lens pen ya guys. Secara keseluruhan, binokuler ini sepadan dengan harganya, hasilnya juga jernih dan bagus. Buat teman-teman yang ingin beli binokuler Celestron A+ G2 7x35 Pro binokuler ini, bisa dibeli di Java Indotex, link saya sertakan di deskripsi ya guys. Ingat, tidak ada teropong yang paling bagus, yang ada adalah teropong yang sesuai dengan suatu kebutuhan tertentu dan sesuaikan juga dengan budget kalian. Sekian dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!